Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Sore ini saya mau latihan driving di rumah. Nah, gimana caranya? Jadi latihannya adalah bayangan, tidak pakai bola, tapi menggunakan stick golf, hanya tanpa bola. Cukup ruangan kecil yang dibutuhkan itu yang penting gerakan golfnya, supaya kita gerakan golf itu diperlukan sesering mungkin, supaya gerakan atau swing golf itu tidak berubah gitu. Oke, kita mau siap-siap dulu ya. Ini di rumah saya siapin stick golfnya pakai 8, kemudian pakai nomor 5. Kita siapin di sini. Matrasnya pakai ini. Nah, pakai korset. Swing satu stick cukup 10 ya, 10 kali swing. Itu udah membuat keringat. Dan kita gerak dan melatih swing. Ini iron nomor 8. Lihat pinggulnya guys, rotasi pinggul sama pundak saya. Ini gitu, semua gerakan sesuai aturan golf ya. Pakai kemarin kebalik ya? Iya, sekarang pakai nomor 7.
bedanya ada nggak? Kelihatan sampai mana? Nomor 7. Ini aja udah bikin keringat, guys. Sampai bunyi itu. Jadi kalau bunyi apa? Kalau sampai stick-nya tuh kena keset, itu berarti bolanya itu kena, posisinya pas, kena sekali. Mengena di posisi bola yang pas. Oke. Assalamualaikum. Kenapa kita olahraga di dalam rumah? Karena mau keluar rumah itu mungkin malas, terus jauh, terus kemudian masa pandemi begini ya. Kalau menurut saya keluar rumah yang nggak penting-penting banget, tapi olahraga penting juga kan untuk kesehatan kita. Itu ya kita siasati hobi kita itu apa. Hobi kita itu golf, kebetulan hobi saya golf ya. Saya latihan atau olahraga paling tidak ada gerakan pada tubuh saya supaya tetap sehat gitu. Insya Allah, tabarakallah. 3 foot, nomor 5 foot, jadi 5 foot, namanya foot. Kenapa foot gini? Karena bulatnya ini, klub fisnya itu bulat. Ini coba nomor 5. Tadi itu yang saya lakukan adalah gerakan gerakan golf yang sesuai, yang memang seharusnya seperti itu kita melakukan golf. Cuman tadi tidak ada bola karena kita di rumah gitu ya. Tetapi perlengkapan dan semua perlengkapan stick golf, terus gerakannya itu adalah semua yang dilakukan di saat kita bermain golf. Jangan lupa like, subscribe ya. Jadi yang menjadi perhatian dan yang perlu diperhatikan juga ya guys, itu ruangannya harus mencukupi rotasi daripada stick golf itu. Nah, sebelum melakukan praktis di ruangan itu harus diukur dulu rotasinya itu membutuhkan berapa dimensi ruangannya gitu. Kalau ini ruangan ini kebetulan cukup 3x3 cukup ya untuk praktis, dan dalam kondisi kosong, tidak ada gantungan lampu, tidak ada itu los gitu guys, jadi tidak membahayakan yang lain. Begitu guys, tadi yang saya lakukan latihan bayangan driving cukup lumayan berat bagi pemula ya, karena gerakannya itu tidak asal gitu, dari lengan terus kemudian pinggul, kemudian kaki, itu semuanya berfungsi,
semuanya sesuai aturannya begitu. Jadi nanti besok video saya selanjutnya akan saya akan melakukan latihan praktis lagi di untuk stick yang lainnya. Tadi itu baru latihan drive baru latihan stick 7 8 iron sama ini sama wood 5. Nah, ini kalau ada bolanya tadi ya insyaallah sih cukup jauh pukulan saya. Ikuti terus video saya selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.